Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Dan hari ini gue akan lanjutin lagi Rain Simulator teman-teman. Jadi gue udah bisa bikin sosis, terus bikin bakso, terus babi gue juga udah gede banget ya teman-teman. Jadi kita akan lihat dan gue akan potong nanti karena kita mau bikin sosis lagi, mau bikin bakso lagi. Soalnya dijual lebih laku ya dan lebih mahal juga harganya, jadinya lebih untung. So gue nanti bakal beli lagi hewan-hewan yang lain biar tambah rame dan tambah banyak ya. Terus barnya juga gua bakal gedein juga. Jadi kita akan rangkumin di sini. So jangan lupa di like, share dan subscribe, lalu juga di klik tombol notifikasinya, lalu juga follow Instagram gua di @monosengame. Dan kita langsung mulai aja Rain Simulator kali. Oke, teman-teman semua, kita sudah balik lagi ke in game dan gua ini pakai karakternya gua ganti jadi cowok ya. Karena bosen pakai cewek mulu, jadinya gua ganti ke cowok dan kita langsung beberes aja ya. Jadi nah itu babinya tuh udah gede banget coy, yang satu jangan lupa ditutup tuh. Gila, ini gede banget coy. Yang tadi, yang kemarin segede, lebih gede dari ini dikit aja, kita bisa dapet sekitar 16 daging. Kalau yang segede gini gua nggak tahu tuh dapetnya bisa berapa banyak ya, pasti banyak banget. Nah ini kita ambil dulu susunya, gua masih ngumpulin susu ya. Jadi keju belum jadi lagi, gue belum beli moldnya lagi, jadi nanti sekalian kita beli deh ya. Gua langsung muncul di sebelah. Nah ini juga sekalian kita bangun dulu deh. Oke, gua sudah siapin kayunya ya semua ya teman-teman, jadi biar langsung pasang gitu pas lagi di record. Ini ngeberesin kayunya capek tuh, banyak banget soal yang gua ambil. Ini masih ada sisa kan gua. Oke, masih banyak ya ternyata ya. Atapnya belum, ini baru kaki-kakinya. Masalahnya nyampe nggak nih tangganya? Harusnya sih nyampe. Yang dulu sih nyampe. Oke, atapnya udah jadi. Satu lagi. Oke. Oh, bisa nyampe. Tinggal satu lagi. Seharusnya sih satu lagi. Kalau lebih enggak tahu. Oh, masih ada atap yang paling atasnya lagi. Kalau nggak nyampe gimana naiknya? Ini nggak nyampe, coy. Oh, sampainya di sini. Harus benar-benar di ujung tangga ya. Nah, jadi karena hewan kita juga udah tambah banyak, jadinya gua harus penuhin. Nah, jadinya kayak gini tuh, mantep ya. Nah, ini juga kita masih bisa bikin lagi nih. Jadi ada barn cell-nya. $125 ya. Gini. Ini pindah-pindahin dulu. Oke. Belum gua ambil tadi. Oke, kita pour dulu. Gua ada 21 liter. Jadi udah lumayan. Kita bikin dulu deh. Oke, ini barn cell buat apa ya? Buat dikurung kali dia. Barn cell-nya bisa bikin 2 biji ya, teman-teman ya. Oke, nanti aja deh. Tunggu duitnya udah ada. Oke, terus gue mau lihat dulu kita punya hasil ini, karena keju sama ini udah ini ya, gue udah bisa bikin sosis ternyata temen. Jadi caranya tuh ribet ternyata kalau untuk bikin sosis. Jadi kita harus giling dulu dari sini, terus baru digiling masuk ke sini. Jadi dua kali prosesnya kalau bikin sosis. Nah, ini udah 100% semua. Oke, gue beli container box tuh jadi 2 biji sekarang temen, karena yang babi yang gede itu gua nggak tahu kan dia bisa muat berapa banyak, jadinya gua beli banyakan supaya nanti bisa bawa dagingnya semua ya, jadinya nggak bawa satu-satu. Oke, nah ini tinggal kita jual, kita masukin dulu ke
garasi mobil. Bagasi mobil. Dan mana babi yang gedenya? Nah, ini babi yang gedenya gua mau potong nih. Jadi ini kan babinya masih kecil nih, yang ini. Ini sudah lumayan gede. Nah, ini udah gede banget, coy. Gile. Yuk, sini. Potongnya di luar ya. Oh, dia enggak muat. Dia enggak muat, coy. Ketebelan ya badannya. Bisa enggak muat gitu loh. Box. Oke, sini. Ini. Potongnya biar langsung di tempat sini aja. Soalnya supaya nanti ngambil dagingnya tuh enggak ribet ya. Yuk, sini. Set ini gede banget, woi. Dagingnya tebel. Oke. Ini bawa masuk dalam rumah kayaknya enggak muat. Dia jalan aja pelan tuh, saking kegendutannya itu. Oke, udah. Kita ambil dagingnya. Nanti kontainer yang satunya lagi dulu. Gede banget deh. Ini gua nggak tahu dia dapat berapa nih. Banyak kali. Jadi kita hitung. Kita masukin dulu hitungnya di dalam aja. Jadi di sini kan ada hitungannya juga, jadi ya nggak usah kita hitungin satu-satu ya. Nanti baru kita olah. Ini 12 kan, kita cukup tuh kontainernya. Oh iya, kontainer gua satu lagi nih, mobil ya. Udah ada 2 kontainer aja nggak cukup ya. Emang paling untung ya. Ini aja udah gak muat, coy. Masih ada sisa berapa tuh? Ini langsung gua iniin aja deh berarti. Langsung gua olah aja. Kita olah. Nah, ini jadi olahnya gini, teman-teman. Kalau bikin yang bakso kan cuman tinggal digiling doang. Digiling kayak gini doang. Nah, ini kelar. Kita langsung take produk. Nah, ini dia jadinya bakso nih. Kalau mau bikin sosis, kalau bikin sosis itu kita harus 2 kali kerja. Ini masukin dulu, terus kita giling dagingnya. Oke. Udah. Terus ini ambil, terus ditaruh nih di sini, put in. Nah. Baru dia bisa dipakai. Main gua sampai nyari tahu ya gimana cara pakainya. Soalnya pen itu nggak bisa ditaruh, teman-teman. Jadi jadinya kayak cacing ya. Oke. Kita olah dulu nih dagingnya. Kalau enggak ntar dia rusak ya. Jadi biar masih seger. Oke. Langsung kita ambil bikin bakso. Gue bawa ini dulu deh. Jadi kita langsung olah di sini aja ya. Jadi nggak usah bolak-balik. Kita olah dulu semuanya, nanti saya masukin. Masih cukup kok, masih jam 12:30 ya. Nanti kita ke general store buat beli babi lagi. Gue pengen beli sapi sih sebenarnya, cuma sapi mahal ya teman-teman deh. Oke, kita bikin dulu. Kita olah satu persatu dagingnya. Terus baru taruh. Tinggal pius. Jadi di press ya ini. Kalau tadi kan digiling, abis digiling tuh di press jadi biar jadi bulat gitu. Nah. Ini cuma bisa muat 9 ya. Ini keju gua sih udah kelar semua nih. Keju nanti kita jual hari ini keju.
Gua sendiri dapat 3 keju tuh dapat 300 sih. 300 udah bisa beli babi bahar. Nah, kalau duitnya cukup ya beli sapi lagi aja lah ya. Kalau cukup, kalau lebih banyak lagi beli dua-duanya. Karena telur juga gue belum panen. Udah banyak ya teman-teman ya kerjaannya. Kalau kemarin tuh kayaknya masih sedikit aja. Beri dulu. Nih, gue muterin mouse dulu ya. Nah, ini keju gue belum beli bahan kejunya ya. Kita bikin bakso dulu. Pokoknya sebelum jam 4 gue udah harus jalan. Kalau enggak nanti keburu tutup yang burger restorannya. Oke. Okay. Ini bikin bakso lagi, terus yang terakhir nanti bikin sosis. Jadi ya ini enaknya kalau manual nih gini nih. Kalau yang otomatis sih nanti enak ya. Kita kumpulin uangnya makin banyak nanti baru bisa kita beli yang otomatis. Lagian di bulan depan juga ini game udah di-reset ya teman-teman. Jadi save-annya hilang semua. Kita harus ulang lagi dari awal. Oke. Okay. Motret tuh terkadang rada-rada susah ya. Oke. Putar. Nah. Ya. Masih ada berapa nih? 10, ini tambah 7, 17. Terus ditambah ini 9. Berapa tuh? 26 ya. Iya 26. Banyak juga ya. 26 daging, coy. Kita bawa dulu. Telur nih gua belum panen. Iya, kejunya bawa keluar dulu. Nanti kita beli yang keju yang blue mold ya. Gua pengen cobain yang blue mold tuh bedanya apa. Kayaknya sih bentuk kejunya bakal beda ya. Atau warna kejunya bakal beda. Dan pasti dijual lebih mahal lagi tuh kalau blue mold. Yang white mold aja udah untung ya teman-teman. Apalagi yang blue mold. Semakin greedy kita. Oke. Ini kita ambilin telurnya. Ada 5 lumayan. Wah, yang ini ada isinya nih satu nih. Padahal nggak ada jantannya. Jantannya gue cuma taruh satu kandang doang loh. Tapi bisa jadi hebat. Sebenarnya dia nggak ada jantannya tapi bisa telur juga. Gue aneh sih. Oke. Okay. Ya. Aduh, ini shift gua nih udah rada-rada bermasalah nih teman-teman keyboard. Jadi mohon maaf. Kita ke sana dulu burger. Sekarang tuh jalannya ke burger dulu ya, baru ke general store. Kalau dulu tuh general store dulu, baru muter-muter. Malah ke arah sana nggak pernah ya, jarang banget. Ini harus isi bensin. Tadi tangki bensin mestinya gue isi dulu ya. Ini cadangan gue lupa cuma masalahnya. Kita isi langsung aja lah. Ini duit gue cukup kok nggak ya, secukupnya aja lah. Oke, 10, 15, 20.
Oke. Duit gua udah habis apa? Iya, duit gua udah habis. Jadi sebenarnya belum penuh ya. Apa-apa. Kayaknya kita mau jual barang, jadi ada dapat untung lagi ya. Semoga aja nih dagingnya lagi pada double ya harganya. Ini gua memang harus beli truk. Ya, mobil ini tuh enak gak enak ya? Oh, chicken meatball, chicken sausage, pork ya, 1x4. Poknya sih jadi ini ya, jadi apa, jadi lebih mahal sih. Pork meatball salami cuma 40, sausage lebih mahal ya. Kita jual semuanya aja, dagingnya langsung dapat 1.300 cuy. Mantap. Dari miskin langsung kaya. Oke, kita langsung belanja. Kita beli sapi sama beli babi, babi satu lagi. Iya, sama makanannya juga harus gue beli lagi ya. Makanannya tuh butuh banyak banget soalnya. Oke, kita ngebut. Ini gak ketemu beruang apa ya? Oke. Oke. Nah, kau kan 650 doang ya. Jadi kita beli kau. Warnanya ini aja. Oke. Terus sama pick satu lagi. Terus beli apa lagi ya? Moldnya. Oh iya, blue moldnya gua pengen beli 2.180 ya. Udahlah, ini aja. Ini aja duit gua udah lumayan banyak ya. Ini electric meat grinder tuh mahal banget, cuy. 1.400. Ya bisa sih nanti kalau misalkan sudah jadi semua, karena ini babi gua aja jadinya ada 4 nih sekarang. Oke, taruh dulu di lantai karena nggak bisa dibawa kalau enggak. Wah, ini gua nggak bisa bawa babinya nih berarti. Iya, gak cukup nih bawa babinya. Oh bisa. Oh muat ya. Gokil. Gue pikir gak muat loh. Untung gue ada tempat lagi nih di atas, jadi bisa nyimpan lagi ranjang gue sama blue mold. Kita bikin blue mold. Oke, kita pulang bawa sapi sama babi. Tapi gue jadi ada 2 ya, jadi sehari tuh gue bisa ambil 28 liter jadinya total. Bisa bikin 4 cheese ya sehari. Hebatnya tuh ini ternaknya habis kita beli tuh nurut aja ya di mobil ya. Gak keluar, gak apa, diikat juga enggak, jatuh dari mobil juga enggak. Ini ayam juga kita bisa potong sih. Oke, kita langsung dari pintu depan aja. Pull out. Search. Mau kabur ya? Mau kabur kamu? Sini, mau dua. Sini. Nah. Jadi ada 2 sapinya. Langsung mau keluarkan dia. Yuk, Bi. Set. Mau kabur kemana? Oke. Beres.
kerjaan gua. Kita balikin mobilnya dulu. Daging babinya tuh kayaknya 3 hari 4 harian tuh udah gede loh temen-temen. Kayaknya pokoknya gak terlalu lama lah. Ini juga telurnya masih banyak sih. Cuma tadi gua ambil ya. Yang penting makanannya masih ada lah. Ini nih. Ini gua open aja lah. Biar mereka semaunya lah. Mau gimana ya. Gua buka juga jendelanya biar mereka dapat cahaya gitu. Oke. Kita ambil dulu. Gua enggak tahu sapi yang baru bisa gua langsung gua peras enggak ya? Salah pencet gua. Nah, ampun. Kita tuang dulu. Nah, ini sapi yang baru gua coba. Bisa enggak ya? No milk lah. Baru juga datang ya. Oke, berarti susunya kita bawa. Kita bikin cheese lagi. Kita langsung bisa bikin 4 cheese ya. Ini udah 100. Cepet. Cepet juga ya. Udah ada yang 100 loh. Berarti bawa masuk kontainer juga nih. Nah. Oke. Kayaknya gua harus beli kontainer banyak deh, teman-teman. Karena kayaknya ke depan bakal butuh banyak. Belum oke-nya. Oke, kita bikin langsung. Gua udah ada 2 panci, berarti gua bisa langsung bikin 2 biji. Tuh. Oke, cap. Add. Taruh. Masak. Cuma satu doang yang bisa masak. Ini udah jadi semua. Udah jadi. Jadi. Kayaknya itu dia gara-gara posisi pancinya deh. Bukan. Gara-gara posisi pancinya tadi. Nah, setahu gua bisa masak 2 langsung soalnya. Ini udah ada. Ya, jadi juga cepet 65. Ini kejunya bisa bikin banyak buat nanti ke depannya ya, teman-teman ya. Ini udah kelar semua. Taruh. Nah, ini udah bisa ganti rumah nih nanti gua nih. Kita tunggu yang udah rilisnya aja lah ya. Nanti kalau udah official baru seru. Soalnya kalau sekarang habis-habisan tuh kayaknya nanggung ya. Karena bentar lagi juga Seven gue bakal di reset gitu loh. Sayang. Oke, ini udah jadi lagi. Ini udah jadi. Gue 9% ya. Langsung bisa bikin 4 kan gue. Sehari gue bisa bikin 4 juga ya nanti ya. Oke. Jadi sudah selesai semua. Ini kandang baru gue juga mantep nih. Kandang gede. Ternak gue udah banyak ya. Mantep guys. Jadi kita akan lanjutin lagi di
video berikutnya. Mungkin nanti video berikutnya cuman penutup aja ya, karena yang Rain Simulator ini pengen gue tutup dulu gamenya, karena nanti kan bakal reset juga dari save filenya. Jadi ya kalau misalkan nanti teman-teman masih pengen gue mainin Rain Simulator, ya kita harus mulai dari awal ya, karena ini masih early access, nanti full gamenya baru buka di akhir Mei ya, kayak Juni. So, sekali lagi thank you banget yang sudah nonton. Buat teman-teman, semoga teman-teman semua bisa terhibur ya. Dan jangan lupa juga di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. Dan kita langsung ketemu lagi di video berikutnya. See you guys and bye-bye.